selamat siang teman-teman sahabat Wijaya Dairy. Teman-teman pernah dengar buah white sabote? Nah, kali ini kita akan review ya tentang buah white sabote. Masih sampu rumpun dengan black sabote tuh. Ini berasal dari negara Meksiko ya. Nah, seperti apa buah black white sabote dan apa sih pohonnya seperti apa ya? Nonton terus di video Wijaya Dairy. Ya, white sabote. Nah, tanaman ini atau buah ini sangat unik teman-teman. White sabote merupakan buah yang unik seperti namanya ya. Kalau bahasa Indonesia-nya ini sawo putih ya. Untuk white sabote ini berasal dari Amerika Tengah, Meksiko dan Costa Rica ya teman-teman. White sabote ini memiliki rasa perpaduan rasa buah pisang yang manis, buah peach dan buah pear. Semuanya berpadu dan ditambah agak sedikit ada rasa vanila. Tekstur dagingnya lembut dan aroma vanilanya ini bisa menggoar ke hidung teman-teman. Kadar rasa manisnya bisa mencapai 16 Brix. Pohon sawo putih atau white sabote ini bisa mencapai tinggi antara 5 sampai 16 meter dan tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah sampai dengan ketinggian 1800 mdbl. White sabote akan mulai berbuah setelah ditanam selama 1 sampai 2 tahun teman-teman. Selain rasanya yang bercampur aduk itu, sisi unik lainnya dari white sabote adalah bisa ditanam di dalam pot yang berdiameter 60 cm. Nah, buahnya ini bisa dikonsumsi secara langsung dari pohonnya saat masih segar ataupun bisa digunakan untuk campuran es krim ya. Kalau Anda suka minum jus, tak ada salahnya juga membuat jus dari buah white sabote ini. Nah, untuk white sabote ini teman-teman, nah, ini eksotis ya buahnya. Kalau udah matang ini berwarna kuning ya, nggak hijau lagi tapi kuning, sangat matang, kena sinar matahari full. Nah, ini salah satu pohonnya. Ini masih satu rumpun sama black sabote ya. Untuk white sabote, tanaman white sabote ini terbilang sangat mahal teman-teman daripada black sabote ya. Untuk daunnya sendiri berbeda. Kalau white sabote ini berjari 5 ya untuk daunnya, kalau black sabote hanya berjari 1. Tuh, ada tunas yang baru. Seperti ini untuk daun white sabote ya. Nah, adapun manfaat untuk buah white sabote ini yang terutama ini mengatasi insomnia ya, buat teman-teman yang suka susah tidur teman-teman. Dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya tuh, dan masih banyak lain untuk manfaat buah white sabote ini guys. Nah, tadi ya tentang buah white sabote, kita udah tampilkan buah beserta pohonnya. White sabote ini memiliki rasa yang sangat manis, mirip kayak vanila ya. Nah, terima kasih sudah nonton episode buah white sabote. Semoga bermanfaat, menginspirasi teman-teman untuk menanam buah-buahan.